Sebagai upaya untuk memandirikan semua desa di Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggulirkan 10 program intervensi pada 2021. Melalui 10 program tersebut, targetkan 121 desa di Jabar yang masih tertinggal menjadi mandiri pada tahun 2022. Sebagai upaya membuat 5.312 desa di Jawa Barat menjadi mandiri dan juara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggulirkan 10 program intervensi pada tahun 2021. Berbagai program tersebut diantaranya Desa Devisa, Sadewa atau Pusat Digital Ekonomi dan Energi Warga, Akademi Desa Juara atau Aksara, Sekolah Tata Ruang, Sekolah Bisnis Desa, Patriot Desa, Infrastruktur Desa, Pendamping Posyandu Juara, Maskara, dan Dashboard Desa Juara. Dengan adanya 10 program intervensi tersebut, ditargetkan 121 desa yang masih tertinggal di Jawa Barat naik status menjadi mandiri berdasarkan indikator indeks membangun desa. Jadi kita ukurannya lagi-lagi tadi saya bilang bahwa ukurannya adalah IDM yang bisa kita ukur karena itu ada angka. Ya. Pada akhirnya nanti di tahun 2022 di Jawa Barat ini sudah tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal. Saat ini masih tersisa 121 desa tertinggal. Status desa ini akan merepresentasikan tentang kemandirian desa. Jadi kita dorong, kita akan bersama-sama dengan kabupaten kota, desa yang sangat desa tertinggal itu tidak ada tahun 2022. Kemudian yang status desanya berkembang naik menjadi statusnya maju dan maju naik menjadi mandiri. Selain itu digulirkan pula 3 strategi pembangunan desa, yaitu gerakan membangun desa atau gerbang desa, One Village, One Company, dan Desa Digital. Budi Hartati, Bandung TV.